Yang saya hormati Kepala Kakek Tambang BSI Pak Ismet, perwakilan Dinas PU, pimpinan perbankan. Ketika ada turis asing mengupload foto plastik di Kuta, dunia gempar, terutama dunia pariwisata Indonesia. Dan hari ini kita menampilkan anak-anak kita bagaimana dia mengolah barang-barang bekas menjadi baju yang ditampilkan pada malam hari ini. Oleh karena itu, ketika dunia sedang berkampanye anti plastik, Banyuwangi telah beberapa tahun secara konsisten, salah satunya melalui Green and Recycle Fashion Week, untuk memberikan kampanye kepedulian kita kepada lingkungan, sampah, dan lain-lain. Bagaimana peduli lingkungan, tidak hanya masalah sampah, tapi bagaimana menjaga oksigen kita dengan penanaman, dengan CSR-nya untuk peduli kepada petugas kami dan sebagainya. Dan sampai dengan malam ini, yaitu Green and Recycle Fashion Week. Terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentunya, atas partisipasi aktif dan tentu saja dari PTBSI dalam rangka mendukung setiap kegiatan bidang lingkungan. Harapan kami BSI terus bisa menjadi partner yang baik bagi pemerintah daerah di dalam rangka memotivasi menciptakan bagaimana generasi masyarakat Banyuwangi menjadi generasi yang berkarakter, khususnya generasi yang peduli tentang lingkungan. Adanya support dari Bumi Sukses Indo kan jadinya kesempatan yang sangat luar biasa gitu, kalau pertambangannya juga terus berkembang dan juga pariwisatanya juga terus berkembang, saling support satu sama lain, kenapa tidak gitu, asal tetap menjaga kelestarian alam.